Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Kertaharja kepada Bapak Darisman Ari Wibowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Keramat atau yang mewakili, yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh Desa Kertaharja, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Kertaharja, yang saya hormati pemerintah Desa Kertaharja, dan yang saya hormati seluruh kelembagaan yang ada di Desa Kertaharja, dan yang saya hormati Ketua Panitia Khotmil Quran dan Wisuda Santri TPQ Al-Mutakin, dan yang saya hormati pengurus TPQ Al-Mutakin berserta para ustadz-ustadzah, dan yang saya hormati wali santri dan seluruh masyarakat Desa Kertaharja yang saya banggakan dan yang saya cintai, dan tak ketinggalan yang saya hormati jajaran Banser Kecamatan Keramat Desa Kertaharja, dan tak ketinggalan yang saya hormati anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufik dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan dan nikmat, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat bersilaturahmi guna untuk pengajian umum TPQ Al-Mutakin dan Wisuda Santri. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta keluarga, berserta sahabatnya, bahkan berserta umatnya. Mudah-mudahan di hari Yaumil nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran panitia, karena berkat kepanitiaanlah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mengucapkan kepada seluruh warga Desa Kertaharja yang telah membantu baik tenaga, pikiran maupun biaya demi terselenggaranya acara ini nggih, Bu Pak. Dan kami selaku kepala desa, saya sangat bangga sekali kepada anak-anak didik kita, yaitu tadi mengucapkan ada yang jadi cita-citanya, ada yang ingin jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi ustadz-ustadzah. Saya doakan semoga cita-citanya terkabul nggih. Amin. Dan saya sangat berterima kasih kepada ustadz-ustadzah dan pengasuh
TPQ Al-Mutaqin Desa Kertaharja, karena berkat beliau-beliaulah anak-anak kami bisa jadi pinter, dan kedepannya mudah-mudahan Desa Kertaharja akan lebih baik dan baik lagi dalam bidang agama nggih. Dan kami pemerintah desa, segala kegiatan yang bersifatnya entah itu agama, entah itu olahraga, dan itu pemerintah desa insya Allah akan mendukung dengan kemampuan desa ya Pak Bu. Kiranya cukup sekian kalau saya sambutnya lama-lama, nanti Pak Romo Kiai Abdul Aziz dari Tegal itu ceramahnya sedelat nggih Bu Pak. Kiranya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.